Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mansara Laris. Kali ini tektokan dari tadi ya. Kita dari Stasiun Sukabumi mau coba naik kereta Pangrango eksekutif. Jadi balik lagi ke Bogor. Jamnya mepet banget, 10 menit lagi kereta berangkat. Emang bisa Pak kalau kereta. Siapa kelanjutan videonya monggo disaksikan ya. Makasih. Tadi kan ekonominya di depan, sekarang eksekutifnya di belakang. Kita naik di eksekutif 2. Ini kondisi stasiun Sukabumi sore, rame banget. Ini di sini cuma berhenti setengah jam, langsung tek-tok pulang ke Bogor. Ini pakai eksekutif Jakarta. Pangrango. Iki lho kok kene lho munggah. Kak 10104 tipe Jakarta Kota. Kereta tahun 2001 ini. Tapi udah pembaruan di Manggarai. Loh, baru ya? Baru. Pembaruannya bulan 2 2022 iya. Manggarai Sukabumi gitu. Tanggal 1 bulan Mei, bulan Juni. Juni. Ya, naik ya, naik ya. By Sukabumi. Just nyari takjil di sini. Nggak ono takjil tuh aku atau aku cendela sih kayak. Aku tahu. Nah, ini nggak ada meja makan. Los, jendelanya los, mantap. Tapi lampunya waterproof. Gak ada nih, gak. Oh iya, lampu murah. Bawa ciplok lah, gucep-gucep PTKI. Telekres, charger. Ini kinderere. Telekres. Ntar ya kalau di jalan. Iya. Gak ada lampu baca juga. Bagasi aman. Bagasi bagus kayak pesawat sih. Ada lagi yang lebih bagus yang retrofit, ketutup. Oh, iya. Ini gerbongnya dari ini gerbong kereta Purwokerto. Lokomotifnya Jogja. Jalan kereta api Pangrango menempuh sekitar 2 jam 40 menit.
eksekutif Mangrawo. Ini apa? Bismika Allahumma ayo bismika amur. Mau tidur. Iya. Stasiun Bogor Paledang. Seluruh yang sudah menonton. Yang ini kurang bening. Iya. Beningan yang benar tadi. Tapi ada mejanya tuh. Buat apa? Buat bobo. Buat bobo. Jangan lupa. Ini udah sampai di Bogor Paledang. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Supaya saya lebih semangat lagi ngebangun channel ini. Iya, kita makan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.